2019 untuk jenjang kelas 4 ada 4A dan 4B. Untuk kelas 4, prestasi yang tertinggi di kelas 4A diraih oleh Ananda Muhammad Abdul Aziz. Mangga, disilakan untuk ke atas panggung. Kemudian yang kedua, peringkat yang kedua diraih oleh Ananda Diva Novia Lestari. Silakan naik ke atas panggung. Peringkat yang ketiga yaitu Ananda Naila Azahra. Ya, ini dari kelas 4A. Kemudian akan kita umumkan dari kelas 4B. Kelima, kita adalah menggunakan kurikulum 2013 sehingga ada penilaian khusus dari prestasi perkembangan spiritual dan sosialnya. Untuk prestasi di bidang spiritual kelas 4A diraih oleh Ananda Muhammad Bintang. Kemudian dari prestasi sosialnya diraih oleh Ananda Yoga Pratama. Ananda Yoga Pratama, silakan naik ke atas kamu. Ibu dan Bapak sekali lagi diinformasikan untuk tidak bubar sampai acara ini selesai, karena pembagian rapot akan kita lakukan setelah acara ini tuntas. Jadi kalau Ibu dan Bapak pulang, artinya rapotnya tidak akan diberikan, ya. Ini adalah jenjang prestasi siswa-siswi dari kelas 4A. Kemudian kita umumkan dari kelas 4B, peringkat tertinggi diraih oleh Ananda Ravita Intan Purnama. Peringkat kedua diraih oleh Ananda Sakinah Alkaroma. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Wisnu Fadila. Ananda Wisnu Fadila ada? Wisnu Fadila sudah pulang atau tidak hadir? Ini ada. Dihitung sampai tiga. Satu, dua. Ya Allah. Dapat piala. Aduh ya Allah, maaf dia. Ya. Gara-gara ibu ngitung ya. Enggak dikasih ke siapa-siapa. Iya. Oke, lanjut. Untuk prestasi spiritualnya diberikan kepada Ananda Mahdavikia. Vikia. Kemudian untuk prestasi sosialnya diberikan kepada Ananda Raisa Lisarani. Raisa Lisarani. Emang licin. Di situ kayaknya licin. Iya. Untuk kelas 4A dan kelas 4B kami mohon kepada Bapak Pengawas dari Kolir Kecamatan Cikampek untuk memberikan pialanya kepada anak-anak. Ibu dan Bapak, ini adalah Bapak Pengawas untuk SDN Cikampek Barat 4 yang masuk ke dalam gugus 2, yaitu Bapak Pengawas dari Kolir Cikampek, ya, Kecamatan Cikampek, Bapak Jahri, ya, dan kami persilakan untuk memberikan pialanya. Oh boleh, ya, agak majuan sayang. Ya, Bu Hesti dokumentasi. Ya, ini untuk peringkat pertama, Bapak. Ya, peringkat pertama dari kelas 4A. Oh, Pak Jari minta tolong didokumentasikan sama HP-nya sendiri katanya. Ini peringkat pertama dari kelas 4A. Iya. Ananda Muhammad Abdul Afi Aziz. Kemudian lanjut dengan peringkat kedua
yaitu Ananda Diva Novia Lestari.
kedua. Kemudian peringkat ketiganya diraih oleh Amanda. Pasti deg-degannya. Ya, untuk peringkat ketiganya diraih oleh Amanda Nasya. Aduh, iya benar ya. Di kelas 6A laki semuanya. Di kelas 6B perempuan semuanya. Berjodoh rupanya. Ya, inilah peringkat dari kelas 6A dan kelas 6B. Mana ini kepedulian dari Bapak dan Ibu wali murid dan panitia guru-guru. Semuanya saja. Mudah-mudahan kepedulian ini dari orang tua murid yang saya hormati, yang saya cintai, sekolah swasta yang lainnya. Ini adalah penampilan terakhir mereka di SD kita, ya. Mereka akan berpamitan, mereka akan melanjutkan sekolahnya, mereka tidak akan lagi sekolah di SD. Atau Bu Yani tanya, ada yang masih mau sekolah di sini? Kalau saya tanya, memang nggak ada yang mau, katanya nggak mau Bu sekolah di sini lagi. Karena kalau sekolah di sini lagi, berarti kalian tidak lulus, ya. Jadi Bu Yani, Bu Hikmah, Bu Edi atau Bu Sukmawati hanya akan menyampaikan doa buat kalian, ya. Semoga kalian nanti di jenjang pendidikan yang lebih lanjut bisa berprestasi, bisa lebih baik lagi, dan yang paling penting jaga nama baik sekolah kita, ya. Kemudian kembangkan prestasi yang kalian punya, oke? Oh,
Thank you.